kami sedang berada di Taman Botanical Melaka. Hutan rekreasi Air Keruh ini terletak kira-kira 11 km dari pusat bandaraya Melaka dan berhampiran dengan lebuh raya utara selatan. Kawan-kawan ni apa khabar? Apalah soalan Yumi ni kan? Mestilah semuanya sihat dan cegar sebab kawan-kawan kita dah melakukan pemakanan seimbang dan juga bersenam kan? Bagus tu kawan-kawan. Tapi kalau ada masih yang belum melakukannya, kamu belum terlambat lagi. Cubalah dari saat ini. Kalau kita yakin pada diri kita sendiri, tak mustahil kita boleh melakukan apa saja yang kita nak. Saya setuju sangat dengan awak, Yumi. Ada antara kawan-kawan kita tu yang masih belum sedar bahawa keyakinan diri mampu memuliakan dan juga menjaga maruah diri kita sendiri tau. Saya setuju. Kadang-kadang kita tak perasan pun yang sebenarnya perkara ini seringkali diucapkan. Sebaliknya, kita tak memahami apa sebenarnya yang kita ucapkan. Macam makan jugalah. Kan, kalau kita tahu makan aja tapi kita tak tahu sama ada makanan itu berkhasiat atau tidak, diri kita sendiri juga yang susah kan kawan-kawan? Begitu jugalah dengan maruah serta harga diri kawan-kawan. Kalau kita tahu menilai dan menjaganya dengan baik, masa depan kita akan lebih terjamin. Betul tu. Jadi untuk memahaminya dengan lebih lanjut lagi, mari kita saksikan di dalam segmen kita yang pertama iaitu segmen Hidup Sehat. Membina maruah diri adalah sebahagian dari gaya hidup sihat. Bagaimana harus kita mulakan untuk menjaga maruah diri? Kepercayaan kepada Tuhan. Petikan rukun negara ini seringkali murid-murid ucapkan ketika di sekolah. Sedar ataupun tidak, perkara ini mengingatkan kita supaya bijak menilai harga diri serta menjaganya melalui budaya yang bermoral. Sebagai rakyat Malaysia, kita diwajibkan untuk berpegang teguh kepada ajaran agama masing-masing. Tak kira lah sama ada bangsa Melayu, Cina maupun India, agama masing-masing memandang berat soal maruah. Malah melalui agama, kita diajar bagaimana maruah itu penting untuk diri sendiri. Mempunyai harga diri yang tinggi melambangkan kesucian hati dan jiwa. Selain berpegang teguh pada ajaran agama, kita mestilah berusaha untuk memajukan diri terutama dalam bidang pendidikan. Bagaimana murid-murid belajar di sekolah? Sudah tentu dengan jadual kan? Di rumah pun, kita perlu menggunakan cara yang sama kerana ia akan membantu kamu berdisiplin dan bijak merancang masa. Seorang yang cemerlang tahu menggunakan masa dan tidak mensia-siakannya. Cuba ubah cara kamu. Jika semalam kamu pulang dari sekolah dan terus tidur, hari ini kamu mengulang kaji. Tak perlu mengambil masa yang terlalu lama. Sebab itu, kamu perlu menyediakan jadual supaya kamu tahu berapa lama dan subjek apa yang kamu belajar. Ini boleh dijadikan panduan. Isnin, 3 hingga 4 petang, penulisan bahasa Melayu. Selasa, 3 hingga 4 petang, matematik. Rabu, 3 hingga 4 petang, sains. Khamis, 3 hingga 4 petang, bahasa Inggeris. Jumaat, 3 hingga 4 petang, pemahaman bahasa Melayu. Tak susah kan kawan-kawan? Kamu masih mempunyai banyak waktu yang terluang untuk beriadah, menonton dan sebagainya. Jangan lupakan aktiviti kegemaran kamu. Ia juga akan merangsang minda dan membuatkan kita untuk hidup sihat. Apakah hobi kamu di masa lapang? Bermain badminton? Membaca buku dan majalah? Menonton televisyen? Bermain bola sepak? Bermain catur? Atau melepak? Bermain game? Membaca komik? Tidur? Mendengar muzik? Kawan-kawan tentu dapat bezakan yang mana satu hobi yang sihat dan juga mendatangkan faedah kan? Mempunyai hobi memang bagus. Siapa tahu minat kamu itu menonjolkan bakat? Mari kita tanya pakar kaunseling. Apakah kaitannya dengan menjaga maruah serta harga diri?
marilah sama-sama kita mengamalkan fikiran yang positif dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, tanamkan dalam fikiran anda, aku boleh. Aku boleh melakukan. Aku boleh berjaya. Aku boleh cemerlang. Aku boleh mencapai kejayaan. Dengan fikiran yang positif, kita dapat membentuk peribadi dan tingkah laku yang positif. Just true, jika kelakuan kita dijaga, tingkah laku kita dijaga, maruah diri kita akan sentiasa dipelihara dan kita dapat membentuk kecemerlangan untuk diri kita dan seluruh generasi kita pada masa hadapan. Tentu kawan-kawan sudah nampak bagaimana pengurusan masa yang bijak dan minat dapat memberi sumbangan yang besar dalam pembentukan maruah diri kan? Jadi, apa tunggu lagi? Mulakan dari sekarang, sementara masih belum terlambat. Pilihlah jalan hidup yang sihat dan positif jika para pelajar mahu jadi seorang yang cemerlang. Hobi itu tak penting. Sebenarnya, minat kita pun turut mencerminkan diri kita juga. Bila kita lakukan sesuatu perkara dengan baik, dengan sendirinya kita akan menjaga nama baik kita dan keluarga, tahu kawan-kawan? Ha, itulah yang dikatakan dengan menjaga maruah diri. Dari cara kita belajar, berpakaian, pergaulan kita dengan orang lain, semuanya berkaitan dengan maruah. Betul tu. Dan kawan-kawan jangan sesekali abaikan ibu bapa kita tau. Kalau bukan kita yang nak jaga ibu bapa kita, nak dengar cakap mereka, siapa lagi? Ya, kalau kita nak buat sesuatu tu, mintalah restu mereka. Mintalah pandangan mereka kalau apa yang kita nak buat tu betul atau tidak. Ha, itu di rumah. Macam mana dekat sekolah kawan-kawan? Ha, mestilah guru kan? Tugas guru bukan hanya sekadar mendidik, tetapi mereka mengajar kita cara-cara untuk menjaga maruah dan cara-cara untuk menjaganya. Ya, kalau kita tak menghormati guru, samalah seperti kita tak menghormati ibu bapa kita. Kan, kawan-kawan? Inilah yang akan kami paparkan di dalam segmen isu pada kali ini. Mari kita saksikan bagaimana kepentingannya mempengaruhi kejayaan kita. Seperti yang murid-murid sudah tonton dalam segmen hidup sihat tadi, tentu kamu sudah mendapat gambaran bagaimana hala tuju hidup yang positif dapat menjamin kecemerlangan. Peranan ibu bapa dalam kejayaan kita adalah sangat besar. Dorongan serta nasihat mereka banyak membantu kita agar mencapai kecemerlangan. Di rumah, ibu bapa akan menjadi guru kita. Mereka akan memberi tunjuk ajar dalam setiap perkara. Contohnya, jika kita sedang menyiapkan kerja rumah, pasti ada 2-3 soalan yang tidak dapat dijawab. Kita nak minta bantuan dari siapa? Sudah tentu dari ibu atau ayah, kan? Sejak kecil lagi, sebenarnya kita dididik. Dari kita belum pandai menyuap nasi sendiri, hinggalah kita tahu memilih hidangan yang kita suka. Apabila kita mula duduk di bangku sekolah, kita akan dididik oleh guru. Mengenal nombor, A, B, C dan seterusnya mendidik kita agar bijak berfikir untuk menentukan masa depan. Sebagai anak dan pelajar, kewajipan kita ialah menghormati mereka. Barulah ilmu yang kita tuntut akan diberkati dan lebih mudah difahami. Walau ke mana saja kita pergi, kita tak sedar bahawa kita akan membawa maruah ibu bapa bersama. Jika kita tahu bagaimana nak menghormati ibu bapa ataupun guru, diri kita akan disanjung.
bukan sahaja kerana tahu menghormati orang tua, malah pandai menjaga nama keluarga dan diri sendiri. Orang yang cemerlang dalam hidupnya sentiasa tahu menjaga harga diri dan mementingkan maruah keluarga. Jika kita bijak menentukan hala tuju hidup, sentiasa memilih jalan positif dan sentiasa menjaga maruah diri, maka kejayaan itu pasti lebih mudah dimiliki. Selamat berjaya! Mana satu ni? Semalam, ulang kaji sains sudah. Matematik sudah. English sudah. Bahasa pun sudah. Matematik belum lah. Macam mana kamu ulang kaji ni? Subjek apa pun tak tahu. Itulah, akak suruh buat jadual tak nak. Tengok, kan dah susah. Mari akak tolong buatkan. Dah siap pun. Kan lebih teratur kalau kita merancang masa kerja kita pun jadi lebih mudah. Ha, inilah menara tinjau di Taman Botanical ini. Di sini, kita boleh melihat pemandangan yang sungguh indah. Kita boleh melihat sana, Yume. Kita boleh melihat sini. Kita boleh tengok pokok sana. Sudahlah, Teddy. Balik pada topik kita hari ini. Tahu tak, bukan senang nak berjaya. Kalau siang malam, kita asyik belajar tapi tak tahu menghargai dan menghormati ibu bapa dan guru pun tak guna juga. Iyalah, Yume. Ilmu tu sebenarnya kawan-kawan datang dari guru. Ibu bapa pula telah bersusah payah membesarkan kita dari kecil hingga kita dewasa. Rasanya tak baik kalau kita abaikan mereka. Kecil hati mereka, kawan-kawan. Bijak dalam pelajaran, amalkan pemakanan yang seimbang, cergas dan dengar nasihat ibu bapa dan guru. Ha, itu pun belum cukup cemerlang kalau kita tak tahu menjaga maruah sendiri. Betul cakap Yumi tu, kawan-kawan. Macam kawan kita yang seorang ni, mendapat pengiktirafan dari negeri Melaka ni tau kerana menjadi pelajar yang paling cemerlang, Yumi. Wah, bukan senang nak dapat pengiktirafan seperti itu. Apa rahsia kawan kita ni, ya? Ha, kalau Yumi dan kawan-kawan kita nak tahu siapa beliau dan apa rahsia kejayaannya, jom kita saksikan dalam segmen terakhir kita. Jom. Sebelum peperiksaan UPSR dulu, saya sentiasa belajar tak kira di rumah atau di sekolah. Di sekolah, saya akan menyertakan sepenuh perhatian pada apa yang diajar oleh guru saya. Bila saya dah sampai ke rumah, saya akan turun ulang kaji pelajaran saya. Saya kena ulang kaji cepat-cepat, kalau tak nanti saya akan lupa. Cepat mengulang kaji ya, jangan lupa. Wang Kembang ni ialah puteri negeri Kelantan, raja negeri Kelantan. Banyak sejarah dia ni. Cikgu Diana akan mengajar dengan lebih lagi di sekolah nanti. Inilah mak saya, kawan-kawan. Kalau nak tahu, kunci kepada kejayaan bukan terletak pada diri kita, tapi kepada keluarga juga.
Ingat kawan-kawan, kita harus sentiasa berusaha dan terus berusaha kalau kita nak berjaya macam kawan kita tadi tu. Dan jangan lupa, maruah pun harus dijaga. Yang penting, kena yakin. Barulah kita tahu berapa tinggi nilai diri kita. Betul tu, Yume. Yume, cara pemakanan seimbang sudah. Cara nak menjaga kesihatan fizikal sudah. Cara nak menjaga maruah diri pun sudah. Rasanya apa lagi eh? Banyak lagi yang kita perlu pupuk dalam diri kita, Eddie. Sebab tu jangan lupa untuk saksikan kami pada minggu hadapan. Kami nak pergi berjalan-jalan di Taman Botanical Melaka ni. Kalau kawan-kawan nak tahu, datanglah ke sini. Ingat temu janji kami. Salam ceria dari kami. Bye! Bye.